Rizky Billar sempat mengungkap keinginannya untuk memiliki anak perempuan dari Lesti Kejora. Hal ini diungkapkan Rizky Billar melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Hal itu juga memang dibenarkan oleh Rizky Billar melalui wawancaranya dengan sejumlah awak media. Sebenarnya itu lucu-lucuan aja, tapi selagi itu sesuatu yang baik anggaplah itu sebagai doa, sebut Rizky Billar. Bagi Rizky Billar, jika memang sudah diberikan jalan baginya untuk memiliki momongan lagi maka dirinya siap untuk menerima sebuah amanah tersebut. Apalagi saat ini usia baby L sudah lebih dari 1 tahun juga. Kalau memang dikasih momongan lagi kenapa enggak, kata Rizky Billar. Namun dia dan Lesti belum merencanakan sampai melakukan program hamil demi mendapatkan seorang anak perempuan. Kalau buru-buru sih enggak, kita ya semengalirnya ajalah, sebut Rizky Billar. Meski menginginkan anak perempuan, namun Rizky Billar ingin agar baby L tumbuh sendiri. Dapat kasih sayang sepenuhnya dulu tanpa ada adiknya dulu sih, kata Billar. Setelah Billar dan Lesti Kejora siap, maka dirinya akan melakukan program hamil bersama sang istri tercinta. Nanti kalau udah tiba waktunya kita baru akan benar-benar program lah, sebut Rizky Billar.